Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tafsir Mimpi. Di sini kita akan kembali membuka rahasia mimpi-mimpi Anda bersama saya, Pak Dewaspodo. Apakah Anda baru saja bermimpi buang air besar di celana? Dan Anda penasaran serta ingin tahu arti dan makna dari mimpi tersebut? Jika jawabannya iya, Anda berada di video yang tepat untuk menjawab pertanyaan Anda. Ketika seseorang mengalami mimpi buang air besar di celana, pertanda dari mimpi ini seringkali menjadi kenyataan. Anda pun nanti bisa membuktikannya ketika suatu saat mengalami mimpi buang air besar di celana. Langsung saja kita lanjutkan. Apakah artinya ketika seseorang mengalami mimpi buang air besar di celana? Ini merupakan suatu pertanda. Anda yang mengalami mimpi ini akan segera mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang mendesak. Akan ada kebutuhan mendesak dan datangnya secara tiba-tiba. Pengeluaran keuangan untuk kebutuhan yang mendesak ini biasanya berupa kejadian-kejadian yang memaksa Anda untuk mengeluarkan uang yang Anda miliki. Misalkan, untuk membayar hutang. Atau bisa juga tiba-tiba ada perabotan rumah tangga Anda yang rusak. Atau Anda membutuhkan uang untuk berobat atau biaya pengobatan salah satu keluarga Anda yang sedang sakit. Ataupun kejadian-kejadian yang lain. Ketika Anda mengalami mimpi buang air besar di celana, ini juga bisa menjadi peringatan untuk Anda lebih hati-hati dalam menilai seseorang. Karena mimpi buang air besar di celana juga bisa menjadi suatu pertanda Anda akan kena tipu yang disebabkan Anda salah menilai seseorang. Orang yang bisa merugikan Anda, Anda anggap orang baik. Mungkin di depan Anda dia bersikap baik, tetapi di belakang Anda bisa melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri Anda sendiri. Lalu apakah artinya ketika seseorang bermimpi menggendong anak kecil atau bayi? Lalu anak tersebut buang air besar ketika Anda gendong. Ini juga merupakan suatu pertanda yang kurang baik. Yang berarti akan ada rintangan atau hambatan yang menjadi kendala di dalam rencana atau pekerjaan Anda. Ketika Anda mendapati suatu pertanda yang kurang baik di dalam mimpi Anda, tidak ada salahnya Anda lebih berhati-hati, lebih waspada di dalam mengambil keputusan ataupun bertindak. Ini akan sangat berguna. Jika kejadian atau pertanda buruk itu benar-benar akan terjadi, Anda lebih siap menghadapinya. Tetapi, jika pertanda buruk itu akhirnya tidak terjadi, syukur alhamdulillah. Tetapi Anda sudah siap menghadapi resiko apapun yang mungkin akan terjadi. Itulah tadi arti dan makna ketika seseorang bermimpi buang air besar di celana. Mungkin teman-teman masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada video ini tentang mimpi yang Anda alami. Silakan Anda tuliskan di kolom komentar yang ada, supaya kita bisa membahasnya bersama-sama dan insya Allah akan berguna bagi orang lain.
Cukup sekian. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.